WhatsApp Bro, piye kabar itu? Ya Mas Bro, kembali bersama saya Rehwa Cowek dalam acara Motovlog Cowek. Oke, sih pembahasan orang goblok beropini ya kayaknya ya. Wong goblok beropini, apa salahnya wong goblok beropini? Saya iki bahasnya tentang hater, tapi haternya kue hater sing goblok kayak. Goblok. Apa sesuatu hal nang dunia iki kue mesti ada sing ora seneng ya kue ya. Ya perbaiki nyong ada sing ora seneng mestilah. Orang mungkin kafe 100% wong wis seneng karo hal sing dilakoni dhewek kayak lah ya. Contoh bae misalkan wong gamer nonton motovlog kan ora seneng kayak ya mesti ya. Orang mungkin dong dhewek maksa kayak kon nonton kontennya motovlog ya, konten gaming sing seneng nonton gaming kon nonton konten motovlog mesti ya bebah rasane ya sebel ya kayak. Oke, siki juga pembahasan gue ya hater tapi shit. Tapi haternya gue hater yang goblok kayak lah kayak nyong lah. Hater goblok kayak nyong tapi aja dipadana karo goblokane nyong ya guys. Soalnya kuwi goblok aku masalahe. Nek wong dipadana karo aku kuwi seram mungkin gelem disamakan sama nyong. Mulane aku kuwi bocah sing paling sebel nek dibanding-banding nang wong ya. Misalkan ya kon duwe anak ya. Ya aja dibanding-banding nek karo anake tanggane ya lah. Li rasane li minder kan. Sebel ya. Semua orang kan diciptakan nggo berbeda-beda ya lah. Masa dipadak-padak nek karo anake tanggane. Mentang-mentang anaknya tanggane ranking 1 ya kowe dipadakna karo nyong sing ranking 1 kang isor misalkan kaya kowe iki ora pas ya kaya lah ya hater ya kaya sing wingi tak upload kaya kan sing gara-gara nyong upload terus sing nonton alhamdulillah ya akeh sing benci ya setitik tapi ngileni ya kaya sing ngehit ya kaya lah komen ngehit si TikTok sih si TikTok ya kaya aku iso pedil daripada sing nonton malah kaya sing nonton kadang wong pancen ana sing ora seneng karo apa sing dhek lakone iki ya. Tapi nek sing ora senenge hater kowe bener ya. Aku bahas hater sing bener ning itu hater goblok. Nah, hater bener iki semisal ora seneng ya wis iki, tinggal na iki. Semisal aku juga duh, pirame temen. Semisal aku juga ora seneng kontennya siapa ya, misalkan Atta Halilintar iki ya. Kok jujur bae aku ora seneng ora tau nontone. Tapi ya wis iki, ora usah ditonton. Orang-orang di komen sing negatif gitu lah. Orang-orang di dislike ya, terserah kok ya, aku sih orang anu priwe-priwe. Cuma nek orang seneng ya wis gitu lah. Orang dipikir gitu loh. Dipikir kok sing luwih berharga maring uripe kowe gitu loh. Sing luwih berarti uripe kok kowe gak ngapa ya gitu. Semisal, daripada waktunya enteng kok ngolok-olok nasi Atta Halilintar misalkan kok ya. Mending waktunya yang sing berharga kowe gak ngedit video apa gak lu sharing dolan karo batire apa kepriwe iki lah. Lek luwe berharga kan waktune kan. Luwe berharga lah timbangane caci maki genah ora mulane wingi hater sing goblok kae tak scroll-scroll tok sih. Di scroll bae wis cukup lah jane sebagai dewek. Iye, wis semisal wong konten kreator apa siapa kuwi mesti akeh sing ora seneng iki. Sing komen nge-hate ya jane kuwi sih wis akeh ya komen nge-hate iki cuman kan tembe tak bahas iki kae. Jane akeh jane. Tapi ya tak jurna bae lah. Tak sesak apa ya semacam bodoh amat ya lah karena ngurusi awak kayak dewek ya kan padahal dewek karena ngurusi awak kayak ngana kan bodoh ya kan goblok ya kan aduh ya anak kok goblok nah kayak karena pria ya anak sih komen juga lo ngapain lo kalau udah ngerasa bener goblok-goblokin orang weh mas yang orang ngerasa bener goblok gue buat menggoblok-goblokan orang saya ngoblokin orang karena saya juga goblok ya kan. Tapi apakah sana mau gobloknya itu seperti saya gitu. Ya orang mungkin gelem lah dijal bae ngono sih orang asing gelem orang yang gobloknya kayak nyong aku jujur bae nilai matematika nang UN nilai ini telu temenan gitu. Nek orang percaya ya komen bae nek pengen dibuktikna gitu ya gue suatu saat tak buktikna nek asing komen bae. Nah aku kan ngepost nang grup lah salah satu grup FB gitu dalam clickbait itu hitungannya clickbait lah ya orang misleading orang clickbait clickbait tapi kan isinya bener ya. Jadi kadang salah mengartikan clickbait karo misleading ya. Nek misleading wis kena salah. Nek clickbait kowe mencari perhatiannya ya. Misalkan 7 ular berkepala manusia ya. Tapi ana temenan ya. Nek kowe jenenge cara kowe clickbait ya. Nek misleading kowe ya kaya kowe 7 ular berkepala manusia pas dibuka kayak jebule sapi. Nah, kowe misleading ya. Mis salah, mis komunikasi, mis tapi salah ya. Mis juga artinya kangen sih. Nah, kowe tekan tak wae clickbait sing kaya kowe. Wah, komen genah ora. Ya ana sing bangun, ana sing ora, ana sing bangun kan
tolong bahasanya dipersopan sedikit, konten anda sudah bagus. Oh lah, kowe matur nuwun Pak Tasli. Nyong seneng ana wong kaya kowe. Nah nek wong Indonesia pikirane kaya kowe kabeh, maju Indonesia, yakin tak jamin. Walaupun negarane sih berkembang tapi pemikiran rakyat kowe maju, ya insyaallah ora suwi Indonesia arep dadi negara maju ya kowe. Tapi barang wis Indonesia lagi berkembang go negara maju tapi pikirane sih goblok bae ya kowe ya lah. Arep maju ke priwe iki lho. Lah jan wong ngono pilpres sing wingi be kae kan wis genah-genah kalah pamenang ben ora arti sing anu nyane jujur barang nap pilpres iki lho. Wah Nur Hadi Aldo pokoke paslon nomor 10 nomor 1 jadi presiden iki lah. Brike sih kadang pemikiran ini wong Indonesia kowe terlalu memikirkan orang ya. Ya nek aku ya nek jujur wae ngene iki kita jelasna sing nyong ngapa ngomongna goblok maring wong sing ora heleman wingi kae kan. Jadi aku ya orang mikir nah ya, tapi kan wong anu kayak kebetulan liwat nang ngarepe nyong lagi ngerekam ya otomatis tak omong nasisan ya kayak, tapi sih tak pikir ya, cuma kan disayangkan banget lah wong anu wong wadon ayu ngapa kok ora heleman ya kan. Tapi disayangkan banget lah asli temenan. Jadi ini ya tolong gue sama apa ya heleman ya, naik perjalanan jauh lo ya, naik perjalanan dekat arepe ku. Asal warna polisi ya monggo ya kan. Biasanya kan ya kaya asal warna polisi perjalanan dekat paling-paling mung sekilo ya orang heleman ya. Yongnya kadang lakon ya kaya nyora munafik. Nyono ngolok na goblok ya juga orang munafik yang juga goblok ya kan. Tapi ya balik mana mengawake dewek lah, jaga keselamatan awake dewek ya lo. Jadi ini kan saling menjaga diri ya kaya lah. Maneng ya, kita terus pas dong di komen kayak nasi nyebar na baca wadon oke okay, ranyep nyebar nak tapi madan membangun diri kok masalah ya, tapi masalahnya captionnya kwe ya bacanya orang ngurusi ya, tapi kan ini orang cari-cari kesalahan buat jadi konten padahal kalau dia mati itu bukan urusan mereka. Oke okay, ya semisal amit-amitnya nangutu bilahi mindalik nganaknya mati nyawa tak orang ngurusi, tapi kan apa orang malas wong-wong sing ngurusi jenazah ya kaya lah pas kesel-kesel gali liang lahat ngeresiki apa jasadnya sing lagi nangkai nang dalan gletak kayak kan misalnya kelindes kontainer ya mesti awake pecah awake remuk nang utuh bilae gitu ya. Apa orang melas karo sing ngurusi kuwi iki lho. Nek aku sih mikirnya tekan kono ya. Nek kami masalahnya sing ngeserke wadon. Nah iki wadone kok wis kudungan tapi omongannya kok kayak ngene kayak tajam banget. Itu tajam wis goblok mata. Itu aneh goblok. Wis wadon-wadon tapi kan ora tercerminkan iki ya. Ya berarti kan jangan menilai orang dari luarnya saja kayak emang kan. Dari dalam hatinya pun harus iki durasinya mantan dawa ya bodo amat ngono pengin ngomong napa kowe utek-uteke punek-punek nyen sinang jero utek pentak tok nang kabeh nang ngene. Tapi karo ana sing pemandangane lumayan apik juga kan nang ngene. Ya wis ya lanjut maning lu hater gobloke ya. Nek hater goblok sing sijine kan terlalu banget ngurusi wong ya. Komen tapi komennya kayak lho apa? Lu ngapain ngurusin hidup orang ya terserah dia mau heleman apa enggak. Nah wis ya. Pe ngongkonnya kon aja ngurusi wong liya. Tapi ngapa ngana ngongkon aku kok ngapa kana ngurusi aku ya lho. Ngapa dong ini nek ora kon aja ngurusi wong liya ya rasa komen nang ngono ya. Cuman priwe ya. Kadang iki goblok. Ya sing gater paling goblok iki cara kowe. Goblok. Wis ngongkonnya kon aja ngurusi nyong tapi bahasane bacote kaya kae. Terus karena yang ngapa ngurusi aku ya gitu, ini wis ya di jurna bae ya, ngapain nih baratnya kan. Tapi kayak gini ngurusi bae kan sayang teman karo nyong ya gitu, ini aneh lah, jadi orang ini aja aneh banget mas lah. Utaknya tinggu tolong lah, mentang-mentang tuan rumah pak priwe. Terus maning ya nasing komen, ya gitu ini kan aja sok suci ya gitu, oke lah wis terserah bae. Saya nyebut sok suci kan karena anaknya sih biasa bae, karena dia ngomong sok suci harap apa. Nah yang suci ya jujur bae orang, anak sok suci ya perspektif orang beda-beda karena aku sih biasa baik caraku balik mana gue caranya aku lo ya emang iya ya pola pikir gue semacam gagal berpendidikan kayak aduh jangan kadang gue orang ngeresep dengan sempurna kayak nek kalau orang ngeresep dengan sempurna ya tolong menang deh saya diresapi ya kayak aja langsung komen baen ya kayak gue pemikiran mau ngomong sih kayak gue sih nyebeli ya lo orang di dalam ngasih rampung langsung komen kayak tolong nekarep ngamu apa ya diresapin di situ. Goblok terbagi ke dua kategori, yang siji goblok bener, siji goblok salah ya. Goblok salah wes ya mantan ke priwe ya wes goblok salah ya sing mengi kayak hater kayak kan sing hater paling lucu sih cara aku sih nek cilen sih biasa pae hater paling kur komen tinggal lunga wes kayak anak wes sing
ya saya mending sih maksudnya orang pati yang ngurusi uripe wong ya kan. Nah sing kene kan wis ngolok dadak bengek kesel-kesele ngana aku ya orang ngurusi komen e wong ya dibalesi palahane kan alhamdulillah bisa jalannya bro. Wes ya kowe komen sing ngehe dibusek. Nangis iki komen sing hating kowe diskomen kowe dibusek kowe aduh jan. Kekonyolan yang mendarah daging iki aduh iki dituti truk. Ah, teril-terilan deh set nang ini weh. Ki kapan dadi ne ki, Pak? Aduh. Kayak wis komen ngehe tetek ngek kayak kayak dibusek kayak. Utak-utak kene ngendi iki lho. Aduh, jadi uang kurang gawean banget apa ya nyong gawe video kayak membuka lapangan pekerjaan uang pengangguran kayak sing ora dibayar wes gaweane komen ora dibayar gelembain kayak lah jen uripe kok mending gue sing lebih bermanfaat timbangane gue komen nang video nih nyong yakin nonton video GP kayak nih mending gue nonton sing liane gue priwe kalau uang terus ana sing komen maning ngapain gue bahasa Jawa melas yang orang ngerti, ya wis orang ngerti, ya wis kak walaupun nonton ini kan gampang orangnya simpel lah bro orang di gawe puyeng kadang dawe kebaya sih gawe puyeng gitu loh kasihan bro yang gak tahu bahasa Jawa loh ya wis orang ngerti bahasa Jawa, ya wis orang ditonton kak sing, misalnya orang Sunda ya gari nonton Sunda gampang kan video sing nonton sing nganggo bahasa notabene Sunda ya kan aku sih bukannya kayak gini, bukannya priwe-priwe ya aku bahasa Jawa kan bener gampang bene gampang sih bene bene gampang nyong kowe ora tahe ngefeel ora teng apa ya kurang luwes nek aku bahasa Indonesia bro bukane aku ora cinta Indonesia sih aku luwe nyaman nek aku bahasa Jawa kayak iki iki sapa-sapa ki ya Agung Venture Vlog kayak wong Purbalingga sing nganggo bahasa Jawa nyong dhisik kae jane sing nganggo bahasa Jawa cuman kan nyora terkenal kayaknya sih sapa lah nyong ngerti dah nyong kowe sapa gitu. Orang goblok kowe nek jare Patrick Star jare nang SpongeBob kae. Orang bodoh bisa bahagia dengan kebodohannya sendiri gitu. Emang bener sih. Andai sing tak omongi kae anu tak urusi jane anu kebetulan liwat dadi ya tak godo tekna konten gitu. Sekaligus mengingatkan bae wong sing ngerti gitu. Nek wong sing ora ngerti ya wis komen genah ora komene wong dibales komene dek dibusek. Itulah tanda-tanda orang goblok, kegoblokan yang mendarah daging. Nah, terus ana sing komen maning. Ana sing komen maning iki. Helm tah sudah ready. Jaketan ready, sepatuan ready, sarung tangan ready, action cam ready. Tinggal teh ngata-ngatain orang. Oke, kita perjelas di situ. Tak perjelas di situ ya, tak perjelas di situ. Iki. Helm kayak fungsinya nggo ngelindungi das ya, ngelindungi sirah, ngelindungi kepala. Helm kan gue melindungi kepala sekaligus peraturan gue gaya-gaya juga gak apa-apa sih kadang kan anak ya wong sing helmnya AGV kayak itu sing larang ya kan Airo, Soe, Nolan, apa-apa tapi lah tapi kan regane larang kena gue gaya-gaya oke wis sekaligus melindungi kepala anda dari benturan kegoblokan ya. Peraturan juga ya naik nang Indonesia kayak gue peraturan naik tukang motor watak wajib kan gue helm mana undang-undangnya guyak dewek ya kan. Intinya anak ya. Terus jaket jujur pak aku naik orang jaketan ya nyus ya kayak angin-anginan yang juara cocok ya kadang hujan bukan nih buat ini masuk angin ya kayak orang cocok naik angin-anginan coy terus mana ya celana panjang menutup aurat ya menutup aurat ya walaupun yang kadang naik nang rumah ya kok kadok pendek ya soalnya naik metu-metu ora kadok dawanan ya cuma dan erisi sih sebenan aja kadok ya apa ya ya kadok ya kadok dawa ready ya, karena gue nutupi aurat bro nek kantok pendek sembak kantok oleh sih ya sembak kantok kan terus sepatu ready jane luwih nyamannya gue sendal cuman aku sebelirang baik karo mandan anjis juga nek nasi kilo nek angin-anginan lagi ya soal maning sarung tangan ini orang nganggu sarung tangan ini nganggu nganggu apa kayak jenengi lah sarung tangan ke nggo menora ireng tok yang jujur tuku sing murahan sing 1000 nang pinggir dalan sing 2000 nang pinggir dalan ngarah siji ben ora ireng iki tok wis aduh duh dalane bampi wis ketok sih menora ireng iki action cam anu moto vlogane nggo action cam lah nggo kamera lah ya pri maning sih wis action cam ready gede ngoceh iki ya jane sih tujuan awale nang video kayak aku mung ya jalan Discord tok iki ya cuman kayak kebetulan liwat ya
aku ya juga ora nyangka nek view-ne akeh iki, alhamdulillah iki. Termane sing nge-head seperti tok lah, aku wani jamin kaya sing nge-head seperti tok. Tapi kan nge-head ya anu lucu, jadi tak gawe konten aja kayak semakin di komen nih pas yang kemblung tuh tak gawe konten aja kayak orang masalah bro, yakin aku kondisi bener coy, walaupun diomong sok suci apa priwe kondisi bener orang salah digawa polisi monggo ya kan sing salah sinten ya kayak gitu lah sejuk banget ngene ya aku mengkene-kene kayak ben sejuk bae orang nang kota bae karena naik nang kota rame ya juga yang bingung kalian ngomong apa jadi ngebleng apa kepriwe gitu. Jadi ya nang tak apa munggah baik ya nang arah Karangkobar ya ki opini nyong tok ya opini ah mengel temen sih opini nyong tok kayak tok lo jadi tentang hater goblok ya. Goblok kenapa dengan mudah menggoblokkan orang karena saya juga goblok kepriwe maning ya kan nek nyong bener terus goblok-goblok nanyong lah we ngerasa saya sombong banget berada di atasnya orang goblok yaitu pinter kayak nek daya goblok pada goblok kan setara kayak kan jadi harap kepriye maning ono setara goblok kayak kan. Oke Mas Bro mungkin sekian video dari Reva Cewek, saya Reva Cewek, Reva Cewek pamit. Bahas ya tergemblung mandek nang kene jam tembe jam sakit mau ngoceh ana sejam berarti ya.